Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lady Dharma. Hari ini kita akan bermain PKSD, tunggu sebentar ya. Udah. Nah, kita cek dalamnya. Bateriku 90%, 89 nih. Kita lihat dalamnya. Nah, ini guys, kita udah beli paket Hello Kitty-nya. Bagus kan? Ini buat Milo Sakura, nanti datang katanya. Sekarang aku lagi telepon Milo Sakura dulu. Nanti jendelanya taruh di sana aja guys, di sini. Itu guys, di sini buat kita duduk gitu tuh, duduk guys. Nah, kita tunggu dulu ya, kita nggak ribut lagi. Kok Milo Sakura belum datang ya, guys? Katanya dia, guys, lagi teleport, tunggu. Malah iklan tadi, guys. Lagi teleport dia. Malah iklan. Kita yang main apa yang teleport. Nah, admin. Ada rumah admin di sini, guys. Nah, ini dia. Tuh. Ini. Nah, ini 3 orang. Tunggu sampai dia datang dulu, guys. Kan sebentar lagi dia datang sini. Milo Sakura sama Lisa aja yang suka mendekat sama aku. Gak ada teman-teman yang lainnya. Kamu ini, ayo kita beritahu apa perintahnya. Iya, tunggu sebentar. Alah guys, kok diginiin guys. Nah, tadi nggak ada suaranya. Iya. Ayo, Milo. Iya. Aku tadi hampir ke situ ya. Ya. Aku soalnya udah bawa skuter loh. Iya, yakin kok.
Kakak bawa sepeda aja ke situ. Ya? Iyalah. Ah, kakak pelit. Aduh, dibilang apa sih sama itu, guys? Bilang Sakura itu. Kita ini ya. Pakai sepeda dulu. Mana? Nah, maaf ya, guys. Aku pilek. Nah, udah, guys. Aduh. Kalian enggak pernah nonton video apa itu? Video Sakura School Simulator ya. Tentang aku aku suka sama kamu part 4 dulu, guys. Kalau aku udah 110 video akan tayang ya, guys. Aduh. Maaf ya, guys, kepila. Nah, sekarang kita telepon Milo Sakura dulu di sini. Guys, dia lagi dateng nih. Kemana katanya? Ke kota. Begitu, dia udah keluar rumah, guys. Nanti katanya dia nemu bus di depan arcade. Nah, guys, katanya admin itu melakukan hal yang aneh lagi, guys. Ternyata admin itu tidur sambil berjalan, guys. Tahunya dari pemerintah. Aduh, admin ini ngapain sih? Ini ngapain? Kamu buat ulah apa lagi tuh buat orang-orang bingung, admin? Dread Boy ya nggak ada, admin ada. Terus aja tuh matanya ketutup. Ini admin ya? Bukan lah ini. Ini tuh apa itu? Bukan armor itulah. Ini biasa nih nama admin 00 nggak ya? Alah, ini palsu nih ya. Ayo yuk, guys, kita ke pet shop sebentar. Kita tunjukin barang yang hilang itu, guys. Enggak mau. Kita ke arcade. Kita bermain Crazy Run. Tunggu ya, guys. Milo Sakura lagi jalan. Kita arahin ke sini dulu. Milo Sakura lewat mana gitu tuh. Maaf ya, guys, aku pilok. Nah, Milo Sakura mana aja nih? Ini dia. Ayo kita masuk yuk, Milo. Iya. Lewat sini. Nah, aku yang sampai Crazy Run dulu.
Nah, ayo Milo. Iya, siapa yang menang akan dapat es krim. Aku yang ini. Ya, tidak bisa. Nah. Mune. Kita berhenti di sini dulu. Tunggu ininya dulu, Milonya. Milo Sakura. Kita juga dari yang pertama dulu. Iya kak, kakak berjuang yang pertama dulu. Nah guys, kita udah nyampe sini. Kita menyeberangi jembatan rintangan. Nah sekarang kita lewat sini. Yang cepat guys, yang cepat. Kayaknya udah menang nih guys. Bintang berapa ya? Bintang 2, yeay. Tunggu Milo Sakuranya dulu guys. Kasihan dia. Yeay, aku yang menang duluan. Aku gak bisa. Aduh, guys. Aduh, Milo Sakura kenceng-kenceng ributnya lah. Sini, kan? Maaf ya, guys, aku pilek. Sedikit ada ngapain sih? Aduh, waktuku tinggal sedikit. Tidak, aku bintang kosong. Kamu jele. Selesai, yuk, selesai, yuk. Ayo. Nggak mau. Mau kemana? Milo, mau kemana? Milo, mau kemana kak Milo? Aku mau pulang ke rumahmu. Aku mau pulang ke rumahmu, aku mau. Karena aku gak suka sama kamu. Aduh. Dia bilang suaranya. Aku gak suka sama kamu. Kamu jelek. Kamu udah marahin aku ya. Aduh, aku harus pulang juga nih. Nanti dia apain barangku, alah. Pasti dijatuh-jatuhin lagi ya, pecah nanti ya. Kaget aku lah. Lah, aku move. Masuk aja. Jangan Milo. Ini kentut kamu buat kamu. Nah, sekarang aku mau robohkan bundar Hello Kitty. Piang!
Aduh Milo, kamu ngapain? Jangan dirobohin. Ah, jangan Milo, jangan. Jangan dirobohin. Nanti pecah mujanya Kak Lisa. Biarin. Piang. Dobrak semua barangnya. Tommy. Dobrak semua barang. Dobrak, dobrak. Aduh. Pasti dia mau nobrak lagi dia. Minggir! Nobrak nih, ada rusak ini barangnya Kak Liso. Kak Liso jelek. Aduh, kamu inilah. Kak Liso memang jelek, tapi gak sembarangan. Jangan dirusakin, nanti pecah semuanya. Iyalah, biar pecah. Tapi aku gak mau kamu sendirian dengan kaca-kaca ini. Dia sudah pengen semuanya tuh kan. Punya Lisa. Kita benerin dulu. Nanti dikira aku yang rusakin lagi. Nah udah. Kita balikin kacanya lagi seperti semula. Nah. Udah guys, sudah semula semuanya. Kinclong. Nong ning nong. Ini punya Nyalisa, bukan punyanya Milo Sakuri. Enggak ada telur Paskah di sini. Ada telur Paskah. Main petak umpet. Ayo. Ayo main petak umpet. Yeah. Kok Lisa kedengaran suaranya main petak umpet gitu? Ayo bang main petak umpet. Umpet petak umpet. Dibengal. Nah. Kalau dipukul yang main prank kamu, aku yang ngitung. Kalau udah telat ya mari alo si mori alo harus nanti tuh. Oh. Ham, ikut.
kulkas? Gak ada. Di mana ya? Jangan-jangan balik kursi. Bah. Gak ada. Di mana ya? Di mana ya? Dia lagi carinya. Dengeran sampai kesini. Oh iya, ya kayaknya di luar deh. Hei, kamu di mana? Ini dia, guys, CCTV-nya. Kamu di mana sih? Iya, guys, ini CCTV-nya. Aku lagi nonton. Siapa yang bilang Sisi? Siapa yang bilang Nia? Kok gak ada orangnya sih? Tadi kan ada lantai 3 tuh. Kita cek ke situ ya, guys. CCTV di lantai 3 dulu, wah. Aku udah lihat CCTV dari lantai 1. Aduh. Dia jatuh, guys. Dia mau naik lagi. Tapi jatuh dia. Dia mau mencariku di situ. Itu bukan. Aku gak ada di situ, Bilo. Aku ada di CCTV Raya. Apa? CCTV Ri? Oh, di atas CCTV Ri ya. Tempat CCTV Ri. Kita terangin dulu, guys. Nah, kita lihat dulu yang mau kemana. Tuh kan, rasain tuh. Maaf ya, guys, gak boleh ribut dulu. Lama banget sih Milo Sakura nih. Orangnya. Ih, kamu ada melihat orang tapi pakai baju arket? Nggak ada. CCTV luar kita cek dulu ya. CCTV kota. Oh, itu ya kita tuh kelihatan tuh. Udahlah, sepi di rumah. Milo Sakura. Itu Milo Sakura enggak ya, guys? Tuh kan, itu Milo Sakura itu. Di mana kau, Kak Rito? Di dalam ya, di dalam sini ya. Ah, pasti enggak nemu. Di sini. Jangan-jangan itu ada serem tempatnya. Aduh, guys. Aku deg-degan. Aku keluar aja lah. Yang mending ya gak lihat. Jangan-jangan.
Aduh, aku udah sembunyi di sini, guys. Untung biar gak ketahuan, kita sembunyi di bawah meja aja. Di bawah biar gak kelihatan gitu, guys. Biar gak kelihatan. Sembunyi di bawah aja ya. Hari ini bintang, guys. Sembunyi di balik kursi aja. Ini nanti Mimi Losakuri lagi cari aku. Ah, itu hewan apa itu? Kok aku dipukul-pukul nih ya? Guys, kita kan kita mau apa ya, guys, biar aman gitu tuh. Yang mana ya, guys, biar apa itu, biar gak marah-marah kayak gitu tuh. Pakai baju ini aja gitu, guys. Lananya ini aja. Kok nih? Ini apa? Ini karena kemarin ya. Kita lepasin dulu ininya. Ini kan tuh yang berito ya. Oh iya ya. Guys, udah gitu aja, selesai. Udah selesai, kita keluar yuk. Nah, kita tunggu Milo Sakuranya dulu, guys. Kok belum keluar-keluar juga ya dari tadi? Milo Sakura mungkin lagi beli pizza, guys. Kita nunggu di toko es krim yuk. Ini pizza 1 liter mungkin ya. Lama banget, guys, bisa datangnya. 7 jam lagi ya pisarnya. Soalnya dia pesan 5 kotak pizza kata tadi di rumah. 5 kotak pizza sama 5 soda. Sodanya banyak gitu, guys. Soda sama 3 Milo, guys. Dia buat apa ya, buat everybody-nya enggak ya? Apa untuk bayi gitu, guys? Tiga puluh menit, guys, belum selesai lagi tayangan perdananya Lisa
lagi beli es krim apa itu guys. Lisa, pulang yuk Lisa, Lisa, pulanglah. Kena lapar nih Allah. Lisa lagi beli apa ya guys? Kalau nggak tahu ya beli Pizza Hut gitu guys, yang kejunya itu melimpah di leleh gitu tuh guys, melimpah di mulut. Lagi pesennya. Aku cek rekaman CCTV-nya dulu. Maaf ya guys, aku bilang, Pak, kasih aku satu Pizza Hut, 5 soda dan 3 Milo ya. Oke. Orang itu sudah juga. Aku sudah juga. Kamu tunggu aja ya. Ya guys, benar. Milo Sakura sedang beli guys. Belinya enak banget kayaknya itu. Nah, bapak itu katanya keluar guys. Bapak yang apa itu? Bapak-bapak di situ tuh nanti Milo Sakura katanya keluar gitu guys. Kita nunggunya lama banget guys, 1 jam misalnya. Malam misa guys, bateraiku 75%. Es krim hijau nih guys, dalamnya es krimnya hijau guys. Katanya admin itu buat lakukan hal yang aneh-aneh ya guys. Apa ada lagi nih admin ini? Gak mau diam-diam aneh-anehnya halnya. Misalnya lompat tinggi gini guys. Coba aku lompat tiru adminnya guys. Biru admin apakah apakah dapat stiker gitu? Coba lagi sekali guys. Sambil makan Thailand guys. Nah guys. Udah guys, kita minum-minum dulu, kita beli lagi, aku minum orange-nya aku dulu tadi. Hey, backpack full es krim, backpack aku full es krim guys. Aduh guys, lama banget nih ya Milo Sakura nih ya. Beli kayak macam mana nih guys, beli apa ini? Dia beli singkong nggak ya di pasar malam itu guys. Makanya aku buat videonya jam 5 pagi aja biar gak ribut gitu siang-siangnya, biar bisa mencapai 100 video itu tuh. Videonya ada banyak. Ini aduh, Wira Planio Rose Ubose. Tunggu, aku lagi makan es krim. Apakah jadwal Anda hari ini? Evi butuh guys. Lu nama ibuku guys. Tunggu ya guys, ini maaf nih ya. Tunggu. Aduh, Milo Sakura lagi ngapain sih? Belinya banyak sekali guys. Ya kapan ya? Kapan ya guys? Kita bisa lihat Milo Sakuri. Thank you.
krimnya keburu mencair, guys. Itu es krimnya udah dilapisi lalat lama banget, guys. Ini buat Milo Sakura nih. Aduh, lama banget ya pesennya, banyak banget, guys. Pecah semua Milonya, guys. Di pizza. Toko pizza pecah semua tuh, guys. Jatuh. Jatuh semua, guys. Aduh. Udah malam lagi, guys. Udah 1 jam di PKXT lagi. Udah jam berapa ya? Udah jam berapa di PKRT, guys? Udah jam malam tengah malam nih, guys. Aduh, gara-gara Milo Sakura pesannya banyak banget sampai tengah malam, guys. Bisa jadi, guys, sampai jam 12 malam bisa jadi aku pulang. Aku harus tunggu Milo Sakura juga lah. Karena aku suka sama Milo Sakura. Terima kasih, Pak. Ini suara Milo Sakura. Iya. Sama-sama. Isinya milih aku ya. Udah. Aduh, aku harus habisin. Sedapnya itu es krim ya. Lah. Ini udah Milo Sakura udah pulang. Iya, yuk pulang yuk. Oke, pakai telepon. Tus. Milo Sakura mana? Banyak banget tau petunjungnya. Wow. Banyak banget, guys, penunjungnya. Banyak banget tau, guys. Banyak ya, guys, katanya. Mungkin di pesta, guys. Pesta rumahku nih, guys. Yang ada eventnya itu, guys. Rumahnya Milo Sakura kosong, guys. Gak ada yang datang Milo Sakura nih ya. Kakak Vivian bagus rumahnya. Daripada Milo Sakuri. Milo Sakuri yang terjelek dari dunia ini. Aku jelekin aja, aku jadi murah orang miskin aja. Milo, kamu ngapain? Milo? Diam. Aku lagi dandan nih ya, biar cantik lagi.
Diam, Milo lagi ganti tampilan dulu. Dah. Nah, udah cantik kamu. Nah, kita simpen nih tampilan. Mau lihat ini? Mau lihat ini? Halo, Kak. Aduh, siapa ini sih? Halo, Kak. Aku Merry Christmas. Iya, Kak. Aku juga. Halo, aku kembali lagi. Kamu kena prank. Kamu itu Milo Sakura, jadi gak sopan lah. Aku pergi aja lah. Tunggu ya guys. Katanya uang kubanya bisa apa ya kan? Nah, sarung tangan pun gak punya. Gak jadi guys, gak jadi dah.